السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، أما بعد. Perkenalkan, nama saya Mansur SPDI, peserta OPOP dari Pondok Pesantren Al-Quran Qurrata A'yun, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Usaha yang kami tekuni di pesantren ini adalah sektor pertanian sayuran. Dan adapun kategori usaha kami adalah scale up. Alhamdulillah untuk proses perjalanan OPOP telah kami lalui dengan baik. Dari mulai pendaftaran online, kemudian pengumpulan berkas, lalu kemudian ke tahap mengikuti kegiatan audisi pertama di Hotel Kota Bogor. Dan alhamdulillah pesantren kami dinyatakan lolos di audisi pertama dan berhak mengikuti kegiatan magang di pesantren Al-Ittifaq Bandung. Dan selama kegiatan magang di Al-Ittifaq, kami ditemani oleh pendamping yang luar biasa, inovatif, dan sangat menginspirasi kami untuk memajukan usaha kami. Terutama dalam bidang perizinan usaha dan jurus-jurus jitu supaya usaha kami maju di masa yang akan mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Endra Sufera yang selalu mensupport kami dalam memajukan usaha di pesantren kami. Alhamdulillah, kesan yang begitu luar biasa, subhanallah. Selama kegiatan magang di Al-Ittifaq, banyak kesan yang kami dapatkan. Yang pertama, kami belajar bagaimana menjadi wira usahawan yang hebat. Kami diajarkan bagaimana usaha yang baik dan jitu. Kemudian yang kedua, kami dididik bagaimana cara memanajemen usaha yang baik, dan yang tidak kalah menarik adalah kami dididik menjadi berinovasi, kreatif, dan pintar mencari peluang pasar dan menentukan produk yang laku di pasar. Alhamdulillah untuk penggunaan dana bantuan dari Provinsi Jawa Barat, kami mendapatkan uang sejumlah 35 juta, kemudian dipotong pajak, sehingga kami dapat kurang lebih 29 jutaan. Nah, uang sejumlah itu 100% sangat membantu kami, dan kami ucapkan terima kasih, kami gunakan untuk kebutuhan usaha kami. Di antaranya, pertama, mengangkat modal. Karena biasanya diangkat modal, maka hasil akan besar. Kemudian yang kedua, untuk pembelian alat-alat operasional kerja dalam produksi kami. Di antaranya kami membeli toren besar untuk menampung air. Kemudian yang kedua, kami membeli Viva Paralon dengan jarak 1 km dari pegunungan. Kemudian membeli alat-alat kebutuhan cangkul, garpu, alat semprot, dan lain sebagainya yang menunjang terhadap kegiatan produksi kami. Dan inilah proses sebelum kami mendapatkan bantuan, tidak menggunakan mulsa dan dengan keadaan terbatas. Dan inilah kondisi setelah kami mendapatkan bantuan dengan alat yang lengkap, menggunakan mulsa dan lebih perfect. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Ridwan Kamil, kemudian kepada Bapak Kiai Haji Ruhzanul Ulum sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami, ilmunya, supportnya, dorongannya menjadi kekuatan kami untuk menjadi pesantren yang maju dan mandiri. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.